dendam Jokowi terbalaskan, bisa berkuasa tanpa PDIP dan Megawati. Saiful Anwar. Cawe-cawe politik Presiden Joko Widodo dengan mendukung pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka merupakan bentuk balas dendam terhadap Megawati Soekarno Putri karena pernah menyebut dirinya tidak bisa apa-apa tanpa PDI Perjuangan. Dijadikannya Gibran sebagai pasangan Prabowo pada Pilpres 2024 semakin menunjukkan kebenaran bahwa ada perlawanan secara terbuka dari keluarga Jokowi terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Publik tentu masih ingat, pernah diledek di muka umum oleh Megawati. "Jokowi tidak bisa apa-apa tanpa PDIP," ujar Mega. Dan kali ini, manuver Jokowi dengan membiarkan Gibran merapat ke Prabowo mempertegas Jokowi tidak seperti yang disampaikan Megawati. Semua yang dilakukan Jokowi saat ini merupakan buah dari pernyataan-pernyataan Megawati yang seringkali menyinggung mantan wali kota Solo di depan umum. "Jokowi ini kan pendendam, maka siapapun yang memperlakukan tidak sesuai keinginannya, maka ia akan melakukan perlawanan, termasuk yang dapat kita lihat sekarang." Dendam Jokowi terbalaskan dengan membuktikan bahwa dirinya dan keluarganya bisa dengan atau tanpa PDIP dan Megawati. Jokowi membuktikan dirinya dan keluarga mampu keluar dari bayang-bayang PDIP untuk melaju ke pentas politik nasional.